Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adil katalino, bercuramin tak sarungga, basengat kejubatan. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa hingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kita diberi kekuatan untuk dapat berkumpul dalam melaksanakan pengambilan sumpah janji Ketua KPPS sekaligus melaksanakan bimbingan teknis dalam pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019 kepada KPPS dan KPPS Kecamatan Banyumas. Bapak Ibu penyelenggara yang saya hormati, tugas ini tidak mudah. Tugas mulia yang wajib kita junjung tinggi dalam negara pemilu ke depan pada tanggal 17 April tahun 2019. Oleh karena itu, kita sebagai penyelenggara dalam melaksanakan penyelenggaraan ini berpedoman pada 12 prinsip penyelenggaraan ini. Jadi tiga di antara 12 ini adalah asas yang paling mendasar, yaitu adil, jujur, dan berkepastian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam menyelenggarakan pemilu ini hendaknya kita tidak mudah terbujuk rayu atau provokasi-provokasi yang menyesatkan kita, yang menyeret kita terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan dan undang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Muspika Kecamatan Banyumas, Bapak Camat, yang senantiasa mengingatkan kami, mengarahkan kami untuk dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu selalu berpegang teguh pada peraturan dan undang-undangan. Demikian juga pada TNI Polri yang selalu mengingatkan kami untuk menjaga kondusifnya suasana di Kecamatan Banyumas. Tentunya itu bisa terlaksana dengan berbekal kepada patuh pada aturan-aturan yang ada. Bapak Ibu penyelenggara yang saya hormati, tentunya hal ini sangat kita harapkan dalam pelaksanaan seperti saya katakan tadi, tetap berpegang teguh pada peraturan dan perundang-undangan demi tegaknya demokrasi sebagai pilar utama dalam menjalani ritme pembangunan secara stabil di negara kita. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal pemilu tahun 2019. Dengan ini, pada hari Senin 8 April tahun 2019, bimtek pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019 bagi BPS dan KPPS sekecamatan Banyumas secara resmi saya tutup.